merawat ikan diskus atau ikan mas koki atau ikan jenis apapun, pertama kita harus tahu karakternya. Karakter ikan, ada ikan yang suka air keruh atau tidak masalah di dalam air yang keruh. Ada yang suka air yang bening. Ada juga yang suka air yang betul-betul terjaga. Jadi sebenarnya menjaga atau merawat ikan hias itu mirip-mirip dengan merawat bayi. Bayi tidak cukup hanya dimandiin dan kasih makan, tetapi juga harus diperhatikan untuk ganti popok misalnya, atau dikasih berbagai macam vitamin ya. Dan ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalian adalah temanku, kalian adalah saudaraku, kalian adalah orang-orang hebat yang mendukung channel ini. Kembali ke ikannya. Jadi merawat ikan itu tidak segampang itu ya. Bagi yang suka ikan, merawat ikan dengan teliti itu bukan sesuatu yang buang waktu atau menyiksa, tetapi itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Sepanjang hari atau sepanjang waktu mengurus ikan itu sesuatu yang nikmat. Lagi pula mengurus ikan itu tidak sepanjang waktu sebenarnya. Cukup 2 kali atau 3 kali dalam sehari melihat ikan sudah cukup. 5 menit, 5 menit sudah cukup.